Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini rumput-rumput di area atau sekitar Pondok Pesantren Raudhatul Fatihah sudah mulai dipotongi atau dipangkasi untuk acara Haul Abah Guru yang ke-17. Ini. Dan ini tampak dari gerbang utama. Santri-santri Gus Fuad Pleret sedang mengecat ya, biar masjid yang dipakai untuk majelis maulid Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 biar lebih nyaman. Ini ada Mas Irsad, ada Mas Aji, ini juga sedang memperbaiki apanya Mas Aji? Nambah speaker. Jadi besok speakernya tambah speaker. Jadi kalau nambah speaker otomatis kita settingannya kita rubah lagi, kita harus setting ulang lagi. Oh, kita sesuaikan lagi untuk ruangan ini, untuk speknya ya. Iya, biar yang keluar juga dengar, harus lagi. Biar yang dengar semuanya enak. Oh iya, nggak pelintang seperti nggak timpang, maksudnya yang depan enak, yang belakang enggak enak, nanti semuanya jadi enak semuanya. Oh iya, makasih Mas Haji. Ya. Ini soundman ya. Majelis Maulid Gus Fuad Pleret ini, majelis berkah sekumpul. Makasih Mas Haji. Ini baru dicat. Cat ulang warna putih. Ini Mas Alif, ada Mas Ilul, itu juga santri-santri yang lain. Ini ada Pak Andri. Ini juga lukisan-lukisan Gus Fuad Pleret juga ditata lagi di sini. Nah, ini tempat Gus Fuad. Gus Fuad dulu juga selain sebelum berdakwah ke musik itu juga berdakwah ke dunia lukis. Ini lukis, jadi para pelukis itu ya sudah banyak yang kenal Gus Fuad. Maka untuk mengenal para pelukis, Gus Fuad melukis. Alhamdulillah, lukisan beliau sudah tersebar ke seluruh Indonesia dan bahkan di mancanegara, ada yang di Belanda, ada yang di Amerika. Nah, ini lukisannya bagus. Ini jika oke, boleh. Biasanya di sini, ini bagi para pecinta wali yang ingin menghadiri majelis maulid besok, juga majelis haul ya, majelis haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 di berkas kumpul. Tapi di sini ada tulisan kalau kesuatu agak ketat ya, kalau ikuti majelis maulid perhatian masuk masjid, tapi harus dimandikan. Di dalam masjid dilarang ngobrol, nanti harus tenang kalau mengikuti majelis berkas semuanya Gus Fuad Pleret, apalagi pas mau. Ini kemarin tak suruh ngecat biar lebih bagus, biar lebih bersih untuk haul Abah Guru. Nah, ini santri mukim Gus Fuad Pleret yang bertugas mengisi air minum edisi khusus ini, spesial haul Guru Sekumpul. Ini mempersiapkan berapa ribu botol nih Mas Fadli? Sekitar 1000 ini. 1000 berapa ini? 300. Di stikernya ada edisi khusus spesial haul Guru Sekumpul. Ini cucu beliau ikut membantu juga.
Halo Ai. Halo.